Pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Orinabat. Pemirsa, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ memutuskan pendudukan Israel atas wilayah Palestina selama beberapa dekade adalah ilegal dan harus diakhiri secepat mungkin. Hal ini disampaikan Hakim Ketua ICJ Nawaf Salam di Den Haag pada Jumat. Pengadilan juga memerintahkan Israel segera angkat kaki dari wilayah Palestina karena keberadaannya melanggar hukum. Israel juga diminta segera menghentikan semua aktivitas pemukiman baru dan menghentikan pengusiran terhadap penduduk Palestina. Dans le territoire palestinien occupé et illicite, la Cour considère que cette présence constitue un fait illicite qui engage la responsabilité internationale de cet État. Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengkritik keputusan ICJ tersebut. Ia menyebut keputusan tersebut berdasarkan kebohongan. Sementara Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki menyebutkan sebagai saat-saat bersejarah. Pemirsa, demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Solinabar, sampai jumpa.